Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfariman. Yep. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk mengatur volume atau suara di emulator Nox Player, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengatur volume emulator Nox Player kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa lihat di bagian kanan ini, teman-teman ya. Nah, setelah kalian buka aplikasi Nox Player-nya, di bagian samping ini ada pilihan volume up dan juga volume down, teman-teman ya. Nah, ini tuh jadi kita tuh nggak perlu ngatur lewat aplikasi kok, lewat laptopnya langsung, teman-teman ya. Jadi kita bisa atur lewat emulatornya ya. Nah, jadi kalau kalian pengen atur untuk volume laptopnya ini untuk YouTube atau lewat aplikasi-aplikasi lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk volume emulatornya sendiri kalian bisa kecilin sendiri, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk volume laptopnya itu enggak berpengaruh ya. Nah, di sini kalau emang enggak muncul di sebelah kanannya, nah mungkin di bagian sampingnya ini ke hidden, teman-teman ya, atau disembunyikan seperti ini. Jadi kalian klik aja satu kali biar muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa atur aja sendiri untuk volume yang ada di emulator Nox Player kalian, pengen besar ataupun pengen kecil, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengatur volume di emulator Nox Player. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.